kikil sama lada hijau, pragedel, lada telur atau telur dadar, gulai nangka atau gulai cumada, ikan goreng balado. Kupat jangi kuah, air suam ya teman-teman, air putih panas, ini steril, sendoknya dikasih panas, bagus juga macam ini ya. Tadi makan soto 74 ribu pilihan. Standar. Terus? Sama air 74. Ini pupuk jangik pakai kuah ya teman-teman, depan atasnya gulai, kuah gulai ikan kakap. Ini kikil, kikil. Ini nangka. Nasi satu-satu, ekstra satu kalau kami nak tahu. Ekstra nasinya bukan banyak ya, sama lada hijau memang sedap ya kan. Kenapa? Kalau bawa anak-anak semuanya dihidangkan teman-teman ini, kita cuma berdua aja. Bisa banyak-banyak, ini aja udah alhamdulillah. Oke, nenek makan dulu teman-teman. Teopeng sama itu apa tidak nih yang jeruk ya. Nah, makan lah, ambil lagi. Kikil dia suka sangat nih. Nasinya agak besar banget. Pupuk jangan itu habiskan ya. Kenyang juga dia. Alhamdulillah. Kalau ni jahat betul. Haus ya, minum banyak minum air. Alhamdulillah teman-teman masih kecil. Selesai teman-teman. Tapi sambalnya tak ludes semua ya, ada kekenyangan semua. Haus teman-teman. Jadi ada 3 satu, dua, tiga, empat, lima, enam macam sambal ya teman-teman ya. Pupuk jangiknya kurang habis. Kalau anak-anak ninit ada sini habis semua. Kalau ini 6 macam ini tak cukup nih teman-teman. Satu set penuh baru boleh. Mana yang kita makan kita buka, itu yang kita bayar nanti teman-teman. Alhamdulillah selalu bersyukur ya teman-teman. Memang rezeki hari ini. Semoga kita diberkahi rezeki ya teman-teman. Umur, kesehatan, jodoh diperpanjang sampai ke surganya Allah ya teman-teman, dan dipermudahkan usaha kita semua. Itu jalan niat kita semua ya teman-teman ya, dan jangan suka mengeluh ya teman-teman ya. Apapun cobaan dan usaha kita jangan mengeluh, cukuplah mengeluh kepada Sang Maha Pencipta. Jangan mengeluh kepada manusia ya teman-teman. Nasihat juga untuk diri nenek sendiri ya teman-teman. Nah teman-teman, ini akhiri dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe semuanya, terima kasih yang sudah menonton ini di video ini dan subscribe ini ya teman-teman. Ini ucapkan terima kasih banyak-banyak semuanya. Bye bye. Ini di dalam teman-teman, orang Singapura baru sampai langsung makan. Sini teman-teman, banyak orang Singapura, Melayu, Cina, India pun ada. Ruangannya besar ya teman-teman, dalamnya AC. Ini tadi order martabak 3 kotak teman-teman. Jadi satu kotak itu 35 ribu ya, nanti Nini bayar semua ini teman-teman. Ini berapa tadi Nini pagi sampai jam 10 minum kopi sini ya teman-teman ya. Sama suami makan soto Padang. 74 ribu ni nanti berapa nanti? 100 lebih ada juga ni. 105 mungkin ada edit ya? Ya, lebih ya. Lebih. Ini baru nak macam sambal. Kata mana nak lebih ya teman-teman. Nah teman-teman, ini beli macam tak macam 3 kotak untuk anak-anak ya. Kita lebih hidup bayar. Pulang ke Padang pun beli 3 kotak. Teman ini tak ambil videonya, ada aku penatkan teman-teman. Ini masih duduk di sini. Ini sambalnya, kuahnya.
kayak kuah pempek ya teman-teman. Jadi asam, manis, pedas. Nih, anak-anak doyan dengan teman-teman. Nah, ini teman-teman bagian dalamnya ya. Nih. Besar bagian dalamnya teman-teman. Nah. Ini dari toilet tadi teman-teman. Ini kalau dalamnya AC ya. Tapi suami ini suka di luar. Nah, teman-teman ini beli macam bak masih 3 kotak untuk anak-anak ya. Dan kita lagi hidup bayar. Pulang ke balik pun beli 3 kotak. Teman ini tak ambil videonya, ada kepenatan teman-teman. Ini masih duduk di sini. Ini sambalnya, kuahnya. Kayak kuah pempek ya teman-teman. Jadi asam, manis, pedas. Anak-anak doyan dengan teman-teman. Nah, ini teman-teman bagian dalamnya ya. Nih. Besar bagian dalamnya teman-teman. Nah. Ini dari toilet tadi teman-teman. Ini kalau dalamnya AC ya. Tapi suami ini suka di luar.